Bertempat di Big Board Room Kampus BINUS Anggrek, acara ini dimoderatori oleh Bapak Adrian Saputra dari BINUS Global dan dibuka dengan kata sambutan dari Profesor Tirta Nugraha Mursitama serta Profesor Sri Hartati selaku Ketua Indoceis. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemaparan program Coris tahun 2019 oleh Dr. Joko Sutarno selaku pembina Coris. Coris adalah perkumpulan beberapa perguruan tinggi swasta yang sepakat atau berkomitmen bekerja sama dalam penerbitan jurnal, seminar, dan juga kegiatan-kegiatan penelitian. Coris sudah melakukan kesepakatan dan bekerja sama dengan Indoceis sejak tahun 2013 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi jurnal yang bekerja sama dengan Coris. Indoceis adalah merupakan wadah bagi ilmuwan, praktisi, pendidik, dan penggemar di bidang komputer, elektronika, instrumentasi yang menaruh minat untuk memajukan bidang tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi dan diskusi yang membahas empat topik, yaitu pengelolaan IT atau sistem informasi, pengelolaan penelitian dan pengabdian, pengelolaan e-learning, dan pengelolaan kerjasama kelas internasional. Dari keempat topik yang dibahas, banyak perwakilan perguruan tinggi yang tertarik dan mengapresiasi sistem yang dijalankan oleh BINUS, seperti dropout jika mencontek, penerapan poin SAT dalam community development, pembelajaran online, hingga hubungan kerjasama dengan universitas di lima benua. Selesai berdiskusi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Rektor BINUS University, Profesor Haryanto Prabowo selaku anggota Coris dari 11 perguruan tinggi swasta dan pembina Coris Dr. Joko Sutarno.